Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim CVA Sodor mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf atas semua kesalahan kami, baik itu kesalahan yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Kesalahan baik pengucapan kami dalam video konten atau mungkin dari tim-tim kami, baik itu tim QC atau quality control, tim admin, tim editor, tim pemasaran, bahkan tim bagian packing. Semuanya mohon dimaafkan atas semua kesalahan-kesalahan kami. Semoga hari yang fitri ini kembali semuanya ke fitri tanpa dosa apapun dan semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedepannya lagi kita akan semakin baik lagi, kita akan semakin meningkat lagi dalam amal ibadah maupun keimanan kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua partisipasi kawan-kawan di CVA Sodor, karena kami tanpa Anda bukanlah siapa-siapa. CVA Sodor tanpa Anda bukanlah siapa-siapa. Terima kasih, dan saya ulangi lagi, mohon maaf lahir dan batin. Dan mulai tahun ini, kabar gembira untuk kawan-kawan, setiap bulan kami pasti akan mengeluarkan satu senapan gratis untuk Anda, untuk semua pemirsa CVA Sodor, sebagai ucapan terima kasih kami. Begitu, kembali lagi saya ulangi ya, berulang-ulang tidak apa-apa. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam Sodor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor ya teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul ya teman-teman. Minal aidzin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih seputar lebaran kita ya teman-teman. Sekarang untuk videonya kita mau update stok unit yang memang spesial di CVA Sodor ya teman-teman, dan juga yang terlaris di sini ya teman-teman, dan juga unitnya pokoknya spek-spek dewa ya teman-teman, mantap. Itu tentunya unitnya apa saja, nanti kita simak videonya baik-baik, tentunya dengan harga dan juga speknya ya teman-teman. Ini nanti ada beberapa unit yang memang speknya istimewa di CVA Sodor ya teman-teman, jadi simak baik-baik. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, mantap. Terima kasih, langsung lanjut kita simak videonya berikut ini, cekidot. Oke teman-teman, stok yang pertama yaitu adalah unit senapan angin PCP Vixen ya teman-teman. PCP Vixen ini hanya ada di CVA Sodor ini teman-teman, langsung kita duplikat dari Kanada ya, mantep banget. Untuk Vixen ini kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup Rp4.450.000 saja, kalian dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Kalau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp5.550.000 saja, kalian dapat tambahan pompa MS 4000 PSI, teleskop sepik ukuran 312x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Untuk PCP Vixen ini dia menggunakan laras spesial dari CVA Sodor, panjang laras kurang lebih 60 cm. Untuk chambernya menggunakan chamber monoled dari Bandurel seri 7 pembuatan CNC ya teman-teman. Tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 300 cc
ya teman-teman, ini juga bisa knockdown alias copot tabung tanpa mengurangi angin. Ini PCP Fiction spesialis buat big game ya teman-teman, jadi buat buruan-buruan besar. Mantap, seperti itu dia harga dan juga sedikit spek dari unit senapan angin PCP Fiction ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, unit yang selanjutnya yang pengen semi auto ya teman-teman, ini ada semi auto Bumbara teman-teman. Nah ini semi auto Bumbara, yang pengen unit semi auto hanya ada semi auto Bumbara saat ini ya teman-teman. Untuk harganya, kalau beli unitnya aja harganya cukup menjadi Rp5.300.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya. Kalau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp6.550.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop sepik ukuran 312x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Semi auto Bumbara ini dia menggunakan tabung 360cc, kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk larasnya menggunakan laras dari spesial dari Bumbara sendiri, panjang laras kurang lebih ini 50 cm ya teman-teman. Untuk chambernya menggunakan chamber monolight dari bandural seri 7 pembuatan CNC ya teman-teman. Mantep banget, ini bisa semi auto bisa juga menggunakan manual ya teman-teman. Untuk popornya ini belum menggunakan popor lipat, masih menggunakan popor GTR, bisa maju dan mundur juga. Mantap, seperti itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin semi auto Bumbara ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin FX Impact M3 ya teman-teman. Ini stoknya tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman. FX Impact M3 ini kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup Rp7.800.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp9.000.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop sepik ukuran 312x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir ya teman-teman. Ini pokoknya speknya yang paling istimewa di kalangan unit lainnya ya teman-teman. Untuk efek impact M3 ini dia menggunakan laras efek impact sendiri, panjang laras kurang lebih 65 cm ya teman-teman. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, dan juga udah ditambahi adanya regul dan juga power plenum di belakang sini ya teman-teman. Jadi super lengkap sekali ya teman-teman, ada regulnya, ada juga power plenum, dan juga tabungnya ini udah bisa knockdown alias copot tabung tanpa mengurangi anginnya ya teman-teman. Chambernya menggunakan chamber monolight dari bandural seri 7 pembuatan CNC ya teman-teman. Magazinnya ini bisa diisi dengan magazin yang 20 round. Mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin FX Impact M3 ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya teman-teman. Stok selanjutnya yang pengen Predator full CNC ya teman-teman, ini ada stok ready, yaitu adalah unit senapan angin bocap Predator Sultan teman-teman. Predator Sultan ini kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup Rp5.100.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp5.800.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Untuk Predator Sultan ini dia menggunakan laras polymag, panjang laras kurang lebih 60 cm ya teman-teman. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, kapasitas sama anginnya dari 2700-2800 PSI. Untuk chambernya dia udah menggunakan chamber monolight dari bandural seri 7 pembuatan full CNC, dalemannya udah menggunakan daleman stainless, dan juga pernya udah menggunakan per Mizumi. Untuk popornya udah menggunakan popor lipat
popor cangkul bisa maju dan mundur juga. Mantap sekali seperti itu ya teman-teman. Harganya kalau beli unitnya aja cukup Rp5.100.000 saja. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp5.800.000 saja. Mantap. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke, stok selanjutnya teman-teman, ini dia adalah unit senapan angin bocah Predator Rinjani. Ini juga full CNC ya teman-teman. Predator Rinjani ini kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup Rp4.300.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Kalau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp5.000.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya. Mantap. Untuk Predator Rinjani ini dia menggunakan laras spesial dari CV Sodor, panjang laras kurang lebih 60 cm. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk chambernya menggunakan chamber monolight dari Bandural seri 7, pembuatan full CNC, dalemannya udah full stainless, dan juga pernya udah menggunakan per Mizumi. Untuk popornya dia udah menggunakan popor lipat, bisa maju dan mundur juga ya teman-teman. Untuk setelan powernya ada di dalam popornya ya teman-teman. Predator Rinjani stock ready, ada juga yang pakai warna biru seperti ini, ada juga yang menggunakan warna hitam ya teman-teman. Seperti itu, mantap sekali. Oke, itu dia untuk harga dari unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya ya teman-teman, yang pengen unit senapan angin bocah Predator Extreme ini ada ready yang laras panjang, ini tinggal 2 unit saja, siapa cepat dia dapat. Ada juga yang laras pendek tinggal 2 unit juga ya teman-teman, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, untuk Predator Extreme ini kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup menjadi Rp4.900.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya. Kalau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp5.600.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Untuk Predator Extreme ini dia menggunakan laras polymag, panjang laras kurang lebih 60 cm ya teman-teman. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk chambernya menggunakan chamber monolight dari Bandural seri 7, pembuatan full CNC, dalemannya full stainless, dan juga udah menggunakan per Mizumi ya teman-teman. Mantap sekali. Popornya pun juga udah menggunakan popor lipat, mantap sekali. Ini bisa CTR, maju dan mundur juga. Ya, stok ready-nya ya teman-teman, yang satunya yang tulisannya ini kayak tulisan Jepang ya teman-teman, ada juga variasi warna merah hitamnya ya teman-teman. Ini juga pakai popor lipat full CNC, untuk larasnya menggunakan laras polymag juga ya teman-teman. Untuk harganya juga sama yang menggunakan pakai laras panjang ya teman-teman. Kalau yang pakai laras pendek ya teman-teman, nah ini ada yang warna merah seperti ini, yang laras pendek, jadi harganya beda Rp100.000 saja. Jadi kalau beli unitnya aja cukup Rp4.800.000 saja. Kalau beli paket full set Rp5.500.000 saja. Ini yang pakai laras pendek ya teman-teman, dan juga yang warna hitam seperti ini ya teman-teman. Jadi stok Extreme tinggal 4 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. 2 unit yang bogel pakai laras pendek, 2 unit yang menggunakan laras panjang ya teman-teman. Mantap seperti itu. Terima kasih. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Mahameru full CNC ya teman-teman. Bocah Predator Mahameru full CNC ini dia untuk harganya kalau pengen beli unit aja harganya cukup Rp5.000.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Kalau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp5.700.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru 1
satu kalinya cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Ya teman-teman, 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya. Oke, untuk Predator Mameru ini dia menggunakan laras import, panjang laras kurang lebih 60 cm. Oke teman-teman, untuk larasnya menggunakan laras import, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 60-70 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi ini cocok sekali buat big game, buat small game pun juga sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman. Mantap sekali ya. Ini panjang laras kurang lebih 60 cm. Untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Untuk chambernya ini menggunakan chamber monolite dari bahan Durel seri 7, pembuatan full CNC, dalemannya udah full stainless dan juga pernya udah menggunakan per Mizumi ya teman-teman. Bedanya dengan Predator Mameru sama Predator Sultan Rinjani ya itu teman-teman, dia menggunakan chambernya, ini chambernya yang paling tebal ya teman-teman. Jadi oke sekali, ruang ledaknya pun juga sangat-sangat besar sekali ya teman-teman. Nah untuk popernya ini juga udah menggunakan popper lipat, udah menggunakan popper cangkul. Pokoknya ini Predator Mameru ya teman-teman, dia paling ikonik yang ada di CV Asodor ya teman-teman. Jadi paling ikonik, ciri khas dari CV Asodor hanya ada di CV Asodor Predator Mameru ini ya teman-teman. Itu dia untuk harga dan juga sedikit spek dari unit senapan angin bocah Predator Mameru ini ya teman-teman. Pokoknya ini stok ready, tinggal yang warna hitam saja ya teman-teman, dan juga unit yang warna merah tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Oke mantap, seperti itu, terima kasih, langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, itu dia sedikit info ya teman-teman dari beberapa unit senapan angin Predator, ada juga yang memang senapan-senapan istimewa yang ada di CV Asodor ya teman-teman. Nah itu dia, ada unit fiction, ada fiction yang menggunakan laras panjang, ada yang menggunakan laras pendek ya teman-teman. Yang pengen laras pendek juga bisa, nanti harganya beda 50.000 saja. Ada juga semi auto, semi auto memang yang ready di CV Asodor hanya ada semi auto Bumbara ya teman-teman. Semi auto memang larasnya menggunakan laras pendek, tidak ada yang menggunakan laras panjang, soalnya laras panjang dia kurang stabil ya teman-teman, memang menggunakan laras pendek. Ada juga beberapa unit full CNC yang ready di CV Asodor, ada Rinjani, Mameru, sama Sultan, dan juga ada ekstrim, tinggal 4 unit saja nanti ya teman-teman, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Banyak yang pengen order di CV Asodor, pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Nanti kalau yang pengen COD untuk 3 wilayah yang ini ya teman-teman, Papua, NTT sama Maluku, 3 wilayah tersebut memang kami tekankan harus ada DP minimal 300.000 ya teman-teman. Jadi untuk 3 wilayah tersebut memang rawan ada yang sering ya penipuan ya teman-teman, barang udah kita kirim tapi sampai sana gak dibayar, dan wilayah tersebut memang paling jauh ya teman-teman, Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Memang kita tekankan harus ada DP, kalau wilayah-wilayah lainnya memang ya sering ada penipuan sering, tapi kita hanya syaratkan biasanya foto KTP saja sudah cukup ya teman-teman. Kalau yang pengen DP pun juga bisa. Oke seperti itu ya teman-teman, sebelum kirim barang di CV Asodor semuanya udah kita tes akurasinya ya teman-teman, dari segi kebocoran, dari segi akurasi udah kita tes semuanya. Tapi apabila kalau ada sampai sana yang ada kebocoran, juga ada yang laras yang ngaca ya teman-teman, nah itu kita tidak tahu kondisi jalan itu bagaimana. Kalau ngaca ini udah gak pernah ya teman-teman, yang paling sering memang tabung bocor ya, kita tidak tahu kalau di perjalanan itu memang terkena panas terlalu lama, terus juga senapan tidak dipakai memang berhari-hari ya, kita mohon maaf, kita udah antisipasi bawakan spare part cadangannya dari sini ya teman-teman. Pokoknya terima kasih buat yang sudah order, yang belum order terima kasih, yang sudah menyimak video ini pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setular, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.